Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsuduna lana wa ta'atuna inna rahmatullah. Berapa semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tahu lagi. Minta apa sehat? Sedih nak pilih. Berapa semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak tahu ayat apa yang paling sesuai, tapi betapa gembira kita semua karena Allah memilih dan mengizinkan kita untuk hadir majlis malam ini baik secara fisikal ataupun online dalam TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya, memulakan buku catatan amalan kita dengan amalan yang insyaAllah billah saya yakin kerana Allah inilah permulaan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah Allah memilihnya, syukur pada Allah. Jadi tak dilupakan, saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Osman bin Haji Mahmud, Tan Sri pengurusi kita, timbalan pengurusi, pengurus kita Ustaz Abu Bakar selaku pengajar utama Masjid Mahmudiyah dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi sebab utama Ustaz kalau jadi tiga oleh masjid sebab utama tak ada semua surah kan, dua lagi bawah jakit tak ni saja bawah jawi kan, dengan kerjasama logo yang banyak tuan. Ini bukan SOE lah. Ini Agami Group sedang berat yang menampilkan ketiga-tiga akan depan ini Agami lah orangnya. Di sebelah kiri saya
guru dan juga CEO kami, Ustaz Don Daniel Don Bianci, peserta di hujung sana, insan-insan sungai. Okay, ni, kena ni. Saya suruh dia pakai kota, dia tak mahu. Ustaz Imam Mudamunkan, siapa beliau dalam kami akan ini, Ketua Unit R&D Research and Development yang menjadi tulang belakang menyempurnakan penulisan daripada Ustaz Don Daniel dengan Abang Bajoi dari pagi saya nak sebut juga Abang Al-Hamidah yang meriahkan dengan sempurna Tuan Ibu percuma persiapan misku syakran kita. Jadi siapa yang belum ada dekat pun masing-masing kita ada tambah dekat tiang-tiang dinding-dinding ini ada juga akut ataupun siapa yang mungkin juga maju ni kan. Kita buka Instagram sekarang, tengok Instagram Agami Group, A-G-A-M-I Group. Sila follow dan tekan dekat bio dia tu, ada link kat situ. Ataupun Ustaz Don Daniel punya channel Telegram, Ustaz Don Daniel Official. Okay. Yang free tak ada satu satu je. Okay. Adalah tak ada link ibu kita, sebenarnya akan jadi panduan kepada kita semua insyaAllah. InsyaAllah. Baik, jom kita mula. Okay. Okay. Saya buka dulu. Hari ini dulu. Saya mula lagi. Hari ini dulu. R&D dulu lah. R&D dulu lah. R&D dulu lah. R&D agami dulu lah. Baik, banyak teman kita saksikan kepada semua. Kita anggap sungguh-sungguh kehadiran kita malam ini. Kita akan kosong kepada Bali ada bekalan. Okay. Sebab kami agami, kami tak berbangga dengan kehadiran yang ramai. Itu bukan kita punya ukuran. Sebab pertama kita nak kita lari ada bekalan. Okay. Kita yakin beramal ini ada senantara. Ada pengukuhan. So, Ustaz kan? Saya dulu. Ustaz dong dulu. Saya dulu. Okey. Tak payah tanya aja mana-mana. Ah, mana-mana. Yang saya diukur tadi lah. Alih. Alih. Baik, Ustaz Don. Okey. Kan daripada awal. Ululah baca Yasin dua kali. Betul. Baca Yasin pulang sendiri lagi. Betul. Macam-macam amalan. Betul. Doa pulang panjang. Panjang. Tangan buatlah turun ke bawah. Betul. Naik balik. Senang cerita, apa ada pada misalkan ini baik yang lebih sungguh sangat sebenarnya ulama kata apa Rasulullah baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Piyu Akram dan diraikan Imam Huda Megah Mufti Agami dan yang saya kasihi semua tuan-tuan minta izin, saya rasa kalau saya tak sebut ni malam ni saya tidur lah. Isteri saya yang ada di belakang sebut juga lah. Hari kalau tidak Nisbu Syaban, Nisbu Syaban selesai. Okey, jadi semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Ramadan adalah satu event yang besar. Orang pi haji, orang pi haji memang 40 hari, betul. Tapi betul-betul kerja haji berapa hari? Ya, al-hajju Arafah. Haji adalah dikira dalam hari Arafah. So hari Arafah 9. Sebelum tu hari Tasu'a lah persiapan di hari 9, hari 8. Okeylah, 8. Hari 8, 9. Orang semua berwukuf. 10 hari raya. Orang semua pakat dia tawaf apa semua. Lepas tu 3 hari melontak. Betul? 11, 12, 13. Dikenali dengan nama hari Tashrik. Boleh ingat? Boleh ingat? Okey. Habis tu habis. Maknanya kerja haji tak lebih, tak kurang 6 hari atau 5 hari. Tetapi, tengok saya, kursus haji 17 minggu.
17 siri. Soalan saya, haji itu rukun Islam. Sebab itulah orang kulun. Apa cerita dengan Ramadan? Bukankah Ramadan pun rukun? Ramadan bukan 5 hari. Ramadan 30 hari. Tapi apa kursus kita buat? Kita tak ada bincang pasal Ramadan punya persiapan, melainkan lagi seminggu nak Ramadan baru kita bincang. Sebab tu kalau tengok betul-betul rentak dia, Allah startkan kita dengan Rejab dulu. Allah bagi kita Rejab, semua orang bincang tajuk sembahyang. Maknanya tak akan timbul persoalan nak semayang terawih lebih. Sebab semua orang dah tahu dah ketika mana kami mengangkat takbir Allahu Akbar, dua rakaat yang kita buat adalah menghimpunkan semua amalan 7 petala langit malaikat. Malaikat langit pertama qiyam, malaikat langit kedua apa nama rukuk, malaikat langit ketiga sujud, malaikat langit keempat tasbih, malaikat langit kelima tahmid, malaikat langit keenam takbir, malaikat langit yang ketujuh tahlil. So semua tu ada dalam sembahyang kita 2 rakaat. Jadi ketika mana kita buat 2 rakaat, sepatutnya kita tak akan lembik. Sebab kita tahu itulah amalan terbesar kerana menghimpunkan 7 petala langit amalan para malaikat. Nampak? Starting dia. Sebab tu Ramadan, 1 Ramadan kita tak puasa lagi. Kita terawih dulu malam tu. Ha. Ini step dia. Sebab itu malam ni punya amalan, tuan-tuan duduk majlis ilmu, tuan-tuan baca Yasin, tuan-tuan baca zikir, kita baca doa apa semua. Ini semua backup plan. Kalau malam Lailatul Qadar, tuan-tuan blur. Tuan-tuan jumpa Lailatul Qadar, tuan-tuan tak ingat apa-apa. Ingat balik nisfu Syaban buat apa hal itu. Itulah amalan yang tuan-tuan buat balik pada malam tersebut. Ha? Inilah dia punya strategi yang Allah susun dekat kita. Allah bagi kat kita 2 bulan awal untuk Ramadan. Supaya bila kick off masuk Ramadan, orang semua dah standby dah. Pasal apa? Kami dah training dah. Ini Sarkis sudah jinak. Sudah berapa lama dapat training? 2 bulan. 2 bulan. Jadi bila mai Ramadan, tak ada masalah. Kita tak akan ada isu bincang nak semayang 20 ke 8. Sebab kita tahu kita akan meningkatkan ibadah. Aku akan semayang 8. Tapi aku akan semayang panjang. Kerana rugi kalau aku semayang 8 tapi pendek. Aku akan semayang 20 sebab aku nak banyakkan rakaat aku. Kerana itu yang aku nak untuk Ramadan kali ini. Dia bukan membincangkan untuk meringankan kita di bulan Ramadan. Sebab kita dah berlatih dalam bulan Rejab dan juga bulan Syaban. Jadi sebab itu kalau kita tengok preparation yang Allah bagi kat kita 2 bulan sebenarnya. 60 hari untuk preparation 30 hari Ramadan. Sebab itulah malam ini kemuncak dia. Kenapa? Sebab malam ni peringatan kepada semua orang. Siapa yang tak start lagi puasa, nanti selang daripada esok 15, 16 hari bulan kita dah tak boleh puasa lah. Makruh kalau kita puasa. Sebab kita nak prepare untuk Ramadan. Betul sana? Kecuali puasa qada. Kecuali puasa qada. Dia nak peringat dah kat semua orang. Tak boleh lah. Kena ready lah untuk Ramadan. Apa strategi kita? So malam itu dia kata tu, dia buat buku baru kat kita 15 hari sebelum nak masuk Ramadan pula. Apa strategi kita? Sebab tu Nabi berani kata apa? Syaqiya abdun. Celaka satu manusia. Adraka Ramadan masuk Ramadan. Fansalakha minhu. Ramadan pi tinggal dia. Walam yughfarlah. Allah sikit pun tak teringin nak ampun dosa dia. Dia ni makhluk yang paling celaka, kata Nabi. Malaikat kata lagu tu, Nabi kata, amin. Nabi mengaminkan doa tadi. Itu dia. Pasal apa? Hampa ada 60 hari preparation. Pasal apa Ramadan naik jadi dulu? Nampak tak? Jadi Alhamdulillah malam ni, nice. Kita kena dah cara kita susun semua tadi, good. So, apa strategi kita? Yang tu yang kita akan bincang pada malam ini, insyaAllah. Allah Allah. Alhamdulillah. Baik, disebut juga oleh guru kita al-hadith
Ali Zainal Abidin Al Hamid menulis bagaimana Lailatul Taqdir. Malam ini adalah malam takdir karena doa-doa yang kita baca. Ya Allah, karena aku adalah sebagai nama ahli neraka, keluarkanlah ya Allah. Buka, kalau itu jadi nama ahli syurga. Betul. Karena nama aku ini ditetapkan dalam musibah dan ujian pada tahun ini. Buka, ringan dan bermudah dengan jalan aku. Dinamakan malam ini dengan Lailatul Taqdir. Tuan-tuan, sekarang kita yang disebut Syakban, dah susun amalan daripada dalam semang tadi sampai tahun ini, kita cantikkan juga dengan majlis ini. Betul. Berganda-ganda yang punya tempat ustazah. InsyaAllah. Dah dari masyarakat ini kita termasuk satu malam yang tak ditolak doang. Betul. Kita duduklah rumah Allah, majlis saya pun lagi. So, saya nak mencadangkan, sambil lagi kita berdengar, dari guru-guru kita ni, hati tuan-tuan, mulut kita jangan lupa lepas daripada doa-doa kita dengan safety bagi kita punya takdir tu. Ya Allah, ubah apa ini kita mampus berbahasa betul. So, katakan apa amalan-amalan dari sepanjuan yang para ulama kita dah susun. Cempoy. Kita bagi cantik satu buah campisan kita nak sepuluh. Ini dah 9, katalah kita tadi 10 orang malam ni. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 jam ni hari ni. Tu kalau tidur 8 jam. Habis kan? Maknanya nama dia betul lah. Sedara nama tak betul. Dia betul lah tadi kalau masuk rumah buat tengok dia buat. Ini sedara nama mana ni kan? Ini betul lah. So, 8 jam sehari ni. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang dikasihi dimulakan oleh Ustaz Daniel pada Nasri Murusi Masjid Al-Mahmudiyah, imam-imam, para pegawai hari jalan kuasa dan yang hadir pada malam ni tak puan di kalangan ulama-ulama, ustaz-ustaz yang bersama-sama hadir, ayah ibu semua sekali yang menjadi tetamu Allah SWT di dalam majlis kita bermunajat menghidupkan malam nisf Syaban ni. Sebelum saya nak jawab soalan Ustaz Akram, tadi Ustaz ada sebut tentang minta Allah tukarkan atau ubahkan, edit bahasa tadi, kita punya catatan amalan itu daripada tak baik menjadi baik. Jadi soalannya, boleh ke takdir kita ni berubah? Itu soalan. Boleh ke takdir kita ni berubah? Sebab termasuk dalam rukun iman ialah beriman kepada qada dan qadar. Jadi qadar tu hak yang takdir kita. Boleh ataupun tidak? Baik. Satu ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ini satu kisah yang masyhur. Ketika dia sedang tawaf di Kaabah, tawaf adalah keadaan penuh penghayatan dengan berzikir kepada Allah SWT, tiba-tiba dia berdoa dalam keadaan menangis. Dia berdoa, dia kata, Allahumma in kunta katabtani indaka syaqiyan. Dia kata, ya Allah, seandainya engkau menulis aku ini, ya, menulis atau mencatatkan aku ini syaqiyan, orang yang celaka. Famhullahumma syaqawati, ya Allah, padamkanlah ataupun ubahkanlah catatan tersebut, takdir tersebut. Waktubni sa'idan, tuliskanlah aku ini orang yang beruntung. Marzuqan, orang yang diberi rezeki. Wa muwaffiqan lil khairat, dan orang yang diberi takdir untuk buat benda-benda baik. Ya, kita baca Yasin tadi kan itu. Itu niatnya. Yang pertama niat supaya panjang umur dalam kebaikan. Yang kedua niat supaya dijauhkan daripada segala bala musibah. Dan musibah. Yang ketiga supaya diberi rezeki yang baik. Betul. Kaya haji, kaya harta pun apa salahnya kalau dalam keadaan kebaikan. Betul. Jadi doa daripada Sayyidina Umar ni menjadi-jadi. Takkanlah sahabat tak tahu kan? Takkan sahabat pula masih lagi confused takdir boleh berubah atau tidak. Kalau sesuatu takdir tak boleh berubah, kenapa beliau berdoa? Betul kan? Kalau takdir tak boleh berubah, kenapa Sayyidina Umar
berdoa minta kepada Allah agar diubahkan takdir. Betul. Jadi jawapannya ialah ulama kita menghurai dengan panjang lebar, cuma jangan bimbanglah, jangan risau. Dalam ilmu akidah ni dia ada benda-benda yang asas yang kita semua kena tahu, kena semua kena beriman. Ada perkara-perkara furu', benda-benda cabang yang orang awam tak dituntut kepada dia. Kalau dia masih lagi confused, tak apalah. Yang tu bahagian ulama alim ulama. Benda yang yakin semua orang kena tahu, semua kena pegang ialah beriman kepada Allah dan qadar. Itu wajib. Itu benda asas. Kalau ada orang lagi masih lagi ragu-ragu contohnya kan, kena beriman ni. Satu rukun iman yang keenam. Ni orang yang gagal lah, fail. Ya. Jadi rukun iman ni sifir dia 6 tolak 1 kosong. Ya, 6 tolak 1 kosong pun 0. Dia tak boleh salah satu dia gagal. Jadi beriman pada qada dan qadar itu semua orang berpegang. Tapi soal tadi, takdir Allah boleh berubah atau tidak? Kalau boleh berubah, takdir yang mana yang boleh berubah, yang mana tak boleh berubah? Sebab ini huraian panjang ulama sebut. Antaranya saya ringkaskan, takdir yang tak boleh berubah ni dia panggil qada mubram. Takdir Allah ataupun qada Allah yang tetap dah, di lauh mahfuz, yang dia tak boleh berubah dah. Mati bila contohnya jadi ahli neraka ke ahli syurga ke, tak berubah. Yang berubah ni adalah yang ada pada catatan malaikat ataupun disebut sebagai qada muallaq, takdir yang tergantung. Dia tergantung macam mana? Tergantung kepada amalan kita pula. Disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya baginda sabda maksudnya barang siapa yang nak diluaskan rezeki, nak umur panjang, jauhkan daripada segala bala bencana, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Jadi kalau kita menghubung silaturahim, mana boleh mati lambat dia? Kalau takdir kita meninggal tahun ni sebab kita rajin hubung silaturahim, dilewatkan. Mana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diubah takdir. Takdir yang mana? Tu qada mu'allaq, takdir yang tergantung. Kalau buat macam ni, jadi begini. Kan? Tidak dapat menolak takdir melainkan doa. Hadis Nabi, la yaruddul qada illa doa. Mana doa ni yang kita buat malam ni kan? Malam makbul doa, malam sejabat. Doa ini boleh mengubah takdir. Nabi sebut, kalau berdoa, takdir berubah. Kalau tak berdoa, tak berubahlah takdir. Allah. Itulah maksud dia. Baik. Jadi itu sedikit tentang apa yang saya akan sebut tadi. Tentang Allah dan Allah. Baik. Apa amalan yang kita nak buat? Apa amalan? Simple. Yang kita dah buat tadi, alhamdulillah, solat berjemaah, hadir awal ke masjid, kita baca Al-Quran sama-sama. Saya dah sebut dah tadi, baca Yasin, pahala bagi baca Yasin umpama 10 kali baca Al-Quran. Kan? Sebab tu kadang-kadang orang yang mempertikaikan, dia kata, kenapa baca surah Yasin? Kenapa tak baca surah yang lain? Agaknya mungkin mereka tak baca fadilat surah Yasin. Surah Yasin ni bukan jalan-jalan. Hati bagi Al-Quran. Hati bagi Al-Quran. Kita ni kalau dapat kuasai hati, contoh kan, hati seseorang ibarat macam menguasai segala-galanya. Kan? Betul. Al-Quran ada hati. Hatinya surah Yasin. Kelebihan baca surah Yasin umpama 10 kali baca Al-Quran khatam. Allah. Kalau kita nak baca Al-Quran 30 juzuk malam ni, belum tentu lagi boleh hadis. Betul. Tapi dengan baca Yasin sekali, pahala. 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 Dari segi pahala umpama khatam Al-Quran 10 kali. Ulang 3 kali pula. Allah. Mana 30 kali khatam. 30 kali pahala. Janganlah pula lepas ni Ramadan pakai tak baca Quran. Masa pun tak baca Quran. Padan lah dia kata. Waktu tu 3 tahun pun tak ada. Jangan. Pahala ni mana motivasi untuk kita supaya kita makin galak lagi, okay. Galak, bersungguh-sungguh beramal. Baik. Ustaz, cuba bagi kami dua bahagian. Satu, amalan bagi orang yang malas-malas. Kalau kami di level malas-malas, apa yang perlu kami buat? Okay. Supaya tak terkecuali. Yang kedua, kita bagi untuk yang advance. Dia pun nak buat apa? Ini cadangan. Cadangan kan, ya? Bukan mesti kena ikut. Yang pertama, yang paling malas sekali. Kalau Ustaz dah sebut orang tahu, kata paling ceroy sekali. Paling ceroy sekali, apa dia? Tuan-tuan, saya lagi semayang isyak, berjemaah. Lewat macam mana pun, malam ni kata hadir pukul 10 ke? Sabar sekejap, tunggu sekejap, solat isyak berjemaah. Itu dia.
Kerana dalam hadis menyebutkan siapa solat isyak berjemaah, dia mendapat pahala seolah-olah membangunkan separuh malam. Walaupun dia sedang isyak pukul 10, tapi dari segi pahala dia, dia dah sampai pukul 2 pagi lah. Allah, Allah. Separuh malam. Kan? Kalau nak menghidupkan separuh malam, belum tentu kan? Ha, tu. Solat isyak berjemaah. Lepas tu balik lah. Balik nak tidur 8 jam pun tak ada masalah. Satu lagi. Solat subuh esok berjemaah. Siapa yang solat isyak berjemaah, dia menghidupkan separuh malam. Kalau siapa solat subuh berjemaah, dia gabungkan isyak berjemaah, subuh berjemaah, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam. Allah. Seluruh malam. Jadi esok insyaAllah kita prepare sebenarnya subuh macam ni juga ramai. Kemudian, kalau saya tidur je bulan ni, isyak okey tak? Paling kurang bagi orang-orang yang tak mampu tu buat kebaikan, jangan buat maksiat. Tidur pun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Aku tidur awal malam ni, aku tak nak buat benda-benda lorong. Tidur. Pahala. Tiap-tiap minit, tiap-tiap jam tu dikira pahala pada dia. Sebab apa? Tidur kerana tak nak buat benda-benda maksiat. Settled. Tapi kalau orang yang ada kekuatan, maka ni cadangan dia. Apa dia? Diisikan dengan solat. Seafdal-afdal amalan solat. Jadi kalau antara maghrib isyak, kita boleh buat solat awabin contohnya. Kalau tak ada majlis ni, kita buat solat awabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak solat apa lagi? Solat malam. Selepas isyak, sebelum kita tidur, maka dia panggil solatul lain. Siapa solat isyak kemudian diikuti dengan 4 rakaat, dia buat 2 rakaat ba'diyah isyak, dia buat 2 rakaat solatul lain. Orang tanya, 2 rakaat tu apa? Ada yang salah kefahaman, dia kata sembahyang ba'diyah 4 rakaat. Tidak. Ba'diyah hanya 2 rakaat saja lepas isyak. Tak ada yang 4 rakaat. Ya. Ba'diyah isyak 2 rakaat saja. 2 rakaat lagi solatul lain. Nak niat tahajud tak boleh sebab tak tidur lagi. Solatul lain, solat malam. Dia solat tadi 2 rakaat, 2 rakaat, pahala dia umpama macam membangunkan Lailatul Qadar. Allah. Pahala dia macam membangun Lailatul Qadar. Mudah tak? Mudah. Ni kita isyak, buat 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat solat malam. Kemudian, apa lagi nak buat? Siapa yang boleh lanjutkan lagi dengan solat-solat sunat maka tu, fabiha wa ni'mah, maka besarlah pahala dia. Kalau tak boleh, 2 guru memadai dah. Kemudian, kita baca Al-Quran. Kalau tadi dah baca surah Yasin, kalau nak baca lagi, lagi cantik. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Kalau ikut ranking, baca Al-Quran. Nombor 1. Nombor 2, zikrullah, ya, berzikir. Nombor 3, berdoa. Sebab apa? Al-Quran kalamullah, pahalanya mengikut huruf. Zikir adalah lafaz-lafaz yang diberi kepada tiap-tiap kalimah itu pahala. Dan kita minta apa, dengan zikir kita memuji Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah. Doa, doa ni sebab dia untuk kita. Sebab tu ranking dia paling bawah sekali. Tetap juga dalam kategori zikir. Doa, nak doa apa, doa macam-macam. Siapa yang download e-book kita, yang Fadil Sazdan dan Kani buat, di hujung e-book tu kita bagi panduan berdoa. Doa Nabi sekian-sekian, doa ulama-ulama, doa soleh. Mungkin kita tak pandai nak berdoa je tu kan. Jadi ada panduan, baca saja. InsyaAllah. Dan kemudian lagi, tuan-tuan Allah SWT, amalan yang disebut sebagai amalan yang mendapat darjat yang tinggi dalam hadis menyebutkan bahkan lebih hebat daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Apa dia? Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersenang lena. Biasanya orang sedang dalam nikmat ni dia lupa pada Allah. Yang ingat Allah nyuruh susah ya. Tak ada makan. Ya Allah, ya Allah. Sakit, ya Allah, tak katil. Tapi bila senang, Allah duduk atas tilam yang empuk, sedang menikmati makan yang sedap-sedap, selalunya orang lalai. Tapi orang boleh ingat pada Allah dalam keadaan dia diuji dengan nikmat, ini pahala besar. Bahkan disebut lebih besar dalam jihad Isa bin Allah. Ala furushin mumahadah, berzikir kepada Allah di atas tilam-tilam yang empuk. Inilah amalan yang kita boleh buat pada malam ni. Mudah, amalan yang sedikit. Pahalanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Lazat. Pilih lazat yang mana? Satu kan dua. Boleh belaka. Iyalah. Jangan harapan pilih. Ceroy lah.
Cuma ibaratnya semua itu kita sangat semua menarik tentang persedaran. Ya Ustaz, kita akan cerita keadaan semua-semua tadi lah hiasi, sekaligusi bersama 10 kali kalah Quran. Semua layanan berkontar, guna keadaan, keadaan, semua ini menariknya hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang ada di dalam tak dapat keadaan. Kalau dia pun nak beramal sampai menyamai sehingga jam 2 pagi separuh malam dia nak beramal sampai 2 pagi. Hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat Allah. Yang beri iblis buat stop on Mi'raj. Iya, iya, iya. Kita akan secara kita satu persatu. So kita hargai jasa besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk yang tidak terpengaruh dengan cantiknya syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang. Cuba bayang macam mana kan kita baca hadis Nabi kan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau di alam barzakh nanti kami jumpa Tuhan tak?" Nabi kata, "Jumpa saya. Di mana saya nak cari?" Nabi kata, "Cari saya di telaga, di haud. Kalau tak jumpa, cari saya di mizan, penimbang. Kalau tak jumpa, cari saya di titian yang serap. Kalau tak jumpa, mana Nabi hamba, Nabi ada di mana?" Soalannya, alam barzah, pada mahsyar, Allah akan hitung. Kita semua tahu ada satu kumpulan 70,000
pegang tangan sama-sama masuk ke dalam syurga. Dan saya rasa tak salah kalau kita doa supaya kita masuk golongan itu, boleh ya? Amin. Amin. Jadi macam mana dia nak bangkit dekat akhirat esok masuk ke dalam syurga kalau Nabi tak masuk dulu? Maknanya sekarang ni Nabi masuk dalam syurga dah. Tetapi tengok saya elok, keindahan syurga tidak dapat menarik perhatian Nabi melebihi daripada tertariknya Nabi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk syurga, keluar balik, mai cari kita untuk selamatkan umat. Itu dahsyat Nabi. Orang lain, kamu sila masuk ke dalam syurga. Oh, tak keluar dah. Masuk. Pasal apa? Risau. Keluar tak masuk balik. Jadi, ya lah, mana nak tahu kalau lagi balik, kata, silap lah kawan ini masuk. Mana lagi tak tahu. Keluar lagi tak masuk balik. Kan? Jadi, kebanyakan semua orang, majoriti, semua masuk takkan keluar balik dah. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Keindahan syurga tidak mampu untuk nak menarik perhatian Nabi melebihi daripada perhatian Nabi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu Nabi masuk lagi, keluar lagi, cari balik umat dia untuk ajak dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini antara salah satu asbab kenapa salah satu ibadah yang kena buat malam ni bersempena bulan Syaban adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam bulan ni lah diturunkan firman kewajipan bersalawat kepada Nabi turun dalam bulan Syaban. Allah Allah. Tidak kita punya cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di soalan saya sendiri. Sebab kita jumpa dengan hadis tentang malam. Setel semua kecuali dua golongan. La haula wa la quwata illa billah. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana, tapi saya punya perasaan sekarang adalah kita takut, kita rasa kita okey dengan dua, iaitu bernama syirik. Takkan saya syirik, saat ini saya tak masih pun. Betul. So, seolah-olah ada perbahasan lain tentang syirik yang menyebabkan terosaknya isu syarikat kita. Okey. Yang kedua, saya okey, dengan mak ayah saya okey, adik bali saya lapan. Betul. Silaturahmi dia okey pun. So kita takut kita syok sendiri rasa okey. Bahaya. Betul. So Ustaz, dia nak bantu. Okey. Jangan nak bagi kita tenang lah. Keluar okay. Dengan dua orang. Baik. Khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula adik-beradik, rakan taulan, menyimbang selalu. Confirm ada terpleot lidah ni, orang panggil terpleot. Tahu tak terpleot? Apa terpleot ni? Gelincir. Tergelincir. Ha, daripada landasannya. Ha, biasalah. Itu terpleot. Jadi, kalau saya boleh kata begini. Tak maaf lah kalau saya sebut. Hadis Nabi, dia yang jadi kita buat majlis ilmu ni, salah satu dia tujuan dia ni. Iaitu, semua orang malam ni pasti dapat pengampunan dan rahmat. Kecuali dua orang. Memang Nabi sebut clear. Kecuali dua orang. Siapa dia dua orang ni? Pertama, orang yang syirik kepada Allah. Dan insyaAllah Ustaz Akram, main duduk dalam masjid ni tak nak lah syirik tu. InsyaAllah. Ha? Kita semua doa dah tadi. Ya Allah, jauhkan kami daripada syirik dan daripada menyembah berhala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang satu lagi, iaitu orang yang bertengkar. Malam ni dia tak dapat apa-apa. Jadi macam mana kita nak settlekan benda ni? So nombor satu, kita semua kena buat. Sebab root utama kita Ramadan. Macam mana hang nak puasa Ramadan syok kalau hang tak settle banyak benda? So jadikan malam ni dia punya garis panduan ya. Kita semua kena minta maaf kepada orang yang betul kita ada berselisih. Poin dia, tengok saya. Mereka nak maafkan kita, kena tu mampuih diri mereka. Itu ayat dia. Itu ayat clear dia. Ayat kita, pi minta maaf. Hantar mesej, selesai buat. Wasilah dia. Assalamualaikum. Minta maaf. Aku rasa aku dah buat salah dengan hang.
Kau minta maaf kau aku dah ada kata ke hang ke apa. Abang minta maaf aku lama tak balik main jumpa hang sebab aku kecil hati dengan apa. Aku minta maaf. Malam ni penting untuk aku. Maafkan aku. Cukup. Dia balas aku maafkan hang ke apa. Kalau dia balas mampu aku taruh aku maafkan hang. Yang tu saya dapat lah kat Tuhan. Dia nak maafkan kita ke tak aku mampu pergi kat dia. Kita selesaikan kerja kita sebab kita ada misi. Kita ada berbaki lagi 8 jam. Kita tak mau rugi 8 jam ni aku satu doa pun kita dapat. Sebab apa? Tengok saya. Sebab apa? Sebab bukankah dalam bulan Ramadan kita tak mau yang ni. Orang yang Nabi kata, berapa ramai orang yang puasa dapat lapang dengan haram. Pasal dia tak settle, dia masih hidup mengatur. Orang dia masih hidup buat. Okay, kita ambil contoh macam ni. Tengok. Alang-alang sebut Ramadan, alang-alang nak sebut bincang macam ni. Jangan lupa cerita budak beli seluar ayah. Itu cerita paling masyhur nak bagi orang semua faham apa kita buat malam ni. Cerita dia macam ni. Depa sekeluarga pergi beli baju raya. Mak dia kata, raya tahun ni kita punya color warna oren. Jadi semua pakat beli, termasuklah budak kecil ni dia beli baju raya dia. Dia beli baju raya dia, dia selong baju saja seluar dia tak try. Bila dia selong baju saja seluar dia tak try, baju elok. Jadi bila balik rumah, tu dia seluar melerek. Jadi dia sudah menangis. Siapa nak jek baju aku ni? Dia pergi dekat mak dia. Dia kata, mak sambil menangis. Tolong saya jek baju adik labuh ni. Mak dia kata, hang tengah orang duk kalut ni lah hang main. Tengok aku lah dan sikit. Rasa tak dan lah ni. Sinsing sudah lah tolong. Menangis. Pergi cari kak dia. Kak tolong saya ni potong kaki seluruh adik ni. Lebih ni. Kak dia kata, hang tengok tak mak duk marah duk mana. Hang nak suruh aku pula. Aku langsir pun tak gantung lagi. Tengok, aku rasa tak dan. Menangis pula. Tengah-tengah menangis, ayah dia balik. Ayah, tolong potong sat kaki semua adik. Ayah dia kata, okey, letak. Begitu sat kaki aku potong. Oh, dia sorok pilih lah. Lipat tak, you know. Pak dia nak lepas tengok TV apa semua. Dia ambil seluar anak dia. Pukul lagu tu, panjang tu sejengkat. Potong, lipat, jay. Lipat, boh. Anak aku ni, semoga raya dia elok esok. Sekejap lagi pukul satu pagi, mak dia pula terserik. Loh, kesian dia minta potong. Dia ambil seluar buka, balun lagi sekali banyak lagu tu. Lipat, jek. Lipat, buk. Dua pagi sekejap lagi, seorang lagi pula. Kakak dia kata, kesian adik aku tadi. Patut padan ke aku halau dia. Ambil pula-pula tu, buk lagi sekali kan, buk lagi. Jadi esok pagi tu dia seluar pendek oi menangis. Soalan dia tiga-tiga pak dia, mak dia, kakak dia, depa buat benda baik ke benda jahat? Depa buat benda baik. Benda baik depa buat tu ikut requirement ke tak ikut? Ikut requirement. Adik dia minta tolong potong, betul? Itulah perumpamaan kita malam ni. Kita ada 8 jam saja. Semua orang nak buat baik. Semua nak ikut requirement yang Nabi dengan Allah nak. Tapi kalau kita tak rancang, dia jadi jahanam macam tiga orang. Ha. Mesti kena rancang. Mesti kena tahu apa nak buat. Okey, sekejap lagi aku jenis lagu mana? Aku jenis bangun malam. Kalau aku jenis tak bangun malam, baik pulun sebelum tidur. Dia kena rancang. Esok bangun-bangun, lewat-lewat cerah dah. Baik. Nisfu tak nisfu? Dia jadi amat nisfu. Amat nisfu. Ha. Dia jadi amat nisfu. Sampai sekejap lagi. Ha. Jadi dia, kita kena rancang. Inilah yang Nabi nak kita buat dalam bulan Ramadan. Sebab tu dia ada pace dia. Okey, nak tanya tuan-tuan. Nabi hebat dalam ibadah? Hebat. Takkanlah Nabi cerai macam kita. Tapi 10 Ramadan terakhir Nabi pulun lah. Nabi pulun. Maknanya Nabi pun ada pace. Nabi pun ada dia punya speed dia. 10 Ramadan Nabi steady relax. Tengah Ramadan Nabi up sikit. 10 akhir Nabi pulun betul-betul. Mana Nabi pun macam. So, okay, ni saya nak sebut kat semua orang kena dengar apa saya sebut ni. Hari ni dia ada satu jenis makhluk. Dia ni suka buat lebih daripada orang. Kita panggil terpaling. Jenis macam mana? Tak tahu. Dia bukan kata dia jahat, tapi dia jenis terpaling. Mana kalau hang sembang pasal nisfu Syakban, dia paling nisfu Syakban. Oh. Kalau sembang Ramadan, kita tak ada buka mulut. Kita nak kata, ni lagi sebulan. Hang nak sembang Ramadan. Dia paling Ramadan.
saya nak bagi tahu, dalam sejarah Islam, orang macam ni Islam tak mau. Tiga orang mai dekat Nabi. Di rumah Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Bukan Nabi yang jawab. Nabi tak ada di rumah, yang ada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda wa alaihi assalam. Siti Aisyah jawab salam. Siti Aisyah kata, dia tanya, Nabi ada tak? Dia kata, tak ada. Jadi berkata, wahai ummul mukminin, kami nak tanya, Nabi lagu mana dekat rumah? Kita kok mana pun, kita malam ni kita kan, kita kata kita tak mau bergaduh dengan siapa, tak mau. Saya bercakap ni bukan nak bergaduh dengan siapa. Saya nak baca hadis Nabi sebiji-sebiji, tuan-tuan kena tengok. Ha, yang ni perkataan ni pun saya tak perasan. Ustaz Megat yang sebut baru saya perasan. Apa mengecilkan apa? Qillah apa dia kata? Yuqalluha, dia mengecilkan. Ha, saya cerita kat tuan-tuan. Ustaz Megat sebut baru saya, oh betul. Ini cerita dia. So dia tanya kat Siti Aisyah, Nabi ada rumah tak? Tak ada, Nabi tak ada. Dia kata, tak apalah, alang-alang Nabi tak ada, kami nak tanya. Nabi macam mana dekat dalam rumah? Siti Aisyah jawab simple aja. Nabi macam apa lah? Tekah-tekah nak minum, minum ayam. Tekah-tekah nak relax, relax. Sekali lagi dia nak menyimang, dia main menyimang. Dia nak main menyeronok, nak duduk kat bini dia, dia duduk kat bini dia. Dan sama macam apa semua? Mereka bila dengar Nabi macam tu, mereka tak sangka Nabi macam itu, maka mereka mengecilkan perbuatan Nabi dengan mengatakan, loh, kalau lo betul saya banyak lagi. Saya malam semayang tak mondi, tak tidur. Ha, nampak tak? Orang terpaling ni, bila dia jadi macam itu, dia secara tak sengaja, dia pun takkanlah dia tak sayang Nabi, dia sayang. Tetapi disebabkan sifat itu, membuatkan dia tak pasan, dia mengecilkan orang lain. Jadi, dia mengecilkan perbuatan Nabi. Dia kata, saya, seorang berkata, saya semayang sepanjang malam, tak lena-lena. Hak seorang lagi kata, itulah aku pula puasa, tak buka-buka, malam baru makan sikit. Hak seorang lagi pula dia kata, Nabi duk pi buat nu, duk pi dengan keluarga menyimbang, duk pi saya nak menyeronok, tidur kat binilah apa semua tu, sebab Nabi kahwin. Pasal itu Nabi kena buat tanggungjawab semua tu. Lalai. Aku tak mau. Aku tak mau kahwin, nak beribadah saja. Dia kata lu betul. Lepas dia cakap lu, dia balik. Siti Aisyah cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh cuba tengok. Sebab tu saya nak tuan-tuan kekalkan dengan momentum istiqamah tuan-tuan. Sikit simple biasa saja cukup. Sebab itu yang Nabi mau sebenarnya. Nabi dengar depa ni cerita Siti Aisyah, dia balik Siti Aisyah kata, tadi ada tiga orang mai. Tapi kalau bini Nabi mungkin macam tu lah kot. Kalau bini kita, dah kawan tu hentam kita. Alam. Takkan? Dia kata tiga orang. Dia kata tadi ada tiga ekor main. Barang kali mana kita tak tahu lah. Tapi isteri Nabi baik. Tadi ada tiga orang main. Dia tanya lah, you punya life macam mana? I habang lah kat dia. Kata you life macam biasa saja. Lepas tu dia kata, seorang tu kata dia tak, dia semayang sepanjang malam. Tak mau lena. Nabi lena tak mau. Hak seorang lagi puasa tak mau buka tengah malam sikit baru nak makan. Hak seorang lagi dia tak mau kahwin sebab dia rasa kahwin ni jadi menyusah. Jadi tak boleh nak ibadah sepanjang malam. Nabi dengar lagu tu, Nabi kata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa tak mau ikut cara aku, dia bukan daripada kalangan aku. Selesai. Sebab tu kita seronok tengok siapa yang mula puasa, siapa dia mula pace dia slow sendiri, dia tak kacau orang. Yang kita suka. Main Ramadan hujung, kita pulun. Sebab apa? Kita dah latih dah dalam nisfu Syaban. Kita dah payung dah dengan doa-doa. Antara amalan yang tak akan ditolak, sikit ikhlas. Antara amalan yang tak ditolak adalah selawat. Sebab itu bulannya bulan yang berselawat. Jadi bila kita berselawat dengan kita berdoa, minta supaya doa kita tadi tu diapungkan dengan dasar-dasar selawat. Jadi doa tu dia tak goyang. Bila dasar selawat tu ada dengan doa kita, maka insyaAllah itu akan di-carry kepada bulan-bulan mendatang. Ya Allah, bagi kami istiqamah. Nanti masuk bulan Ramadan, istiqamah. Masuk bulan ini, istiqamah. Yang tu. So, semoga amalan kita malam ni, dia jadi kita punya pasak dia tu. Supaya apa yang tuan-tuan nak buat Ramadan, tuan-tuan doa siap-siap. Bukti paling simple. Tengok sahabat. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca dalam bulan Rajab, baca lah. Pasal apa? Nak mindset untuk Ramadan. Preparation badan kita. Macam inilah kehidupan kita nanti Ramadan. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Setelah kan? Dan terus kelima. Kita bisa cerita banyak lagi bersama Allah Yesus sebenarnya. Kita ini dalam 14 hari ini, 15 hari ini menuju Allah. Susah, kan Ustaz lebih cinta sikit pada kami. Sebab saya tengok tempat saya yang anak muda berapa. Dia cari yang mengubah itu boleh kira. Dah pakai sompok. Boleh kira itu. Maknanya di masa depan yang baiklah. Alhamdulillah. Saya kalau tengok berita setiap hari itu menggerunkan. Yang saya yakin siapa yang saya dan saya keperluan. Waktu kita kecil dulu, kita tak baca atau berita yang macam itu. Ada juga jenayah di dalam sosial. Tapi dia tak sedahsyat itu. Sekarang berita tengok, ya Allah, macam ni pun jadi ya. Macam ni pun ada juga. So, saya cerita tentang amalan fardi kita, amalan peribadi kita nak dekat dengan Allah, menuju Ramadan dengan Isteri Syafran. Menuju Ramadan ni juga, sebagai generasi masyarakat di Yosai, apa benteng persediaan yang kita kena ada? Kan? Apa pertahanan kita ni? Okey lah, nak ada dalam Masjid Mahmud, ya, Alhamdulillah, kan? Sonok, tapi keluar saja dari Masjid, cabaran dia tak ada. Buka balik handphone lagi, 8 jam berbagi, munggah. Jadi amat risiko juga, cabaran. So, cabaran tu akan main, akan bisa. So, dan apa kami berperang 1, 2, 3, 4 penting pertahanan kami dengan dunia akhir zaman yang masih dalam keadaan untuk menutup pusingan kita malam, insyaAllah. Settle. Kalau konklusi terus. Pula lima. Sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Ustaz sebut tadi tentang merancang. Merancang apa ni? Merancang keluarga ke? Merancang amalan. Jadi sesuatu perkara yang di kalau tidak dirancang kan istilah selalu kita sebut dalam training kan. Kalau kamu gagal untuk merancang, kamu merancang untuk gagal. Jadi apa-apa pun kena rancang. Berbagi lagi beberapa hari nak masuk ke Ramadan supaya kita tidak sibuk dengan kelalaian suasana dunia yang istilah orang panggil yang sakit. Walaupun sebahagian ulama tidak menggalakkan kita berbincang tentang amradud dunia, penyakit-penyakit dunia. Contoh macam gejala sosial, masalah maksiat berleluasa apa semua tu memang ada, kita kena risau, kena bimbang, tapi jangan jadikan dia sebagai topik penting. Jangan fokus kepada penyakit, fokus kepada ubat. Jangan fokus kepada sakit, ubatnya tak makan, doktornya tak jumpa. Jadi kita sekarang mencari solusi. Yang pertama, saya nak sebut satu hadis Nabi SAW yang berlaku kepada seorang sahabat, Sayyidina Hanzalah. Aiyah. Satu hari dia balik ke rumah daripada selesai majlis ilmu macam itu. Dia balik ke rumah, masuk ke rumah, bertemu dengan isteri, dengan anak, apa semua. Jadi manusia biasa, dia bergurau, bersenda. Ketika dalam keadaan dia bergurau dengan ahli keluarga dia tadi, tiba-tiba terdetik dalam hati dia, dia kata, "Ish, aku tadi ketika duduk dalam majlis ilmu dengan Rasulullah, iman aku tak macam ni." Bila Nabi sebut tentang syurga, sahabat-sahabat ni nampak gambaran syurga. Bila sebut tentang neraka, rasa macam bahang api neraka tu, rasa dekat dengan mereka. Maksudnya imannya tinggi lah. Tapi bila duduk di rumah, lalai. Jadi akhirnya dia kata apa? Nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah jadi munafik. Maka isteri dia dengar, kenapa abang cakap macam tu? Dia kata, ya lah, tadi macam lain, sekarang macam lain. Aku dah jadi munafik. Dia keluar daripada rumah dia dan dia ulang, Nafaqah Hanzalah. Dia duduk mengaku tengah-tengah jalan dia bertembung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tanya pada dia, kenapa kamu sebut macam ni? Nafaqah Hanzalah. Maka dia ceritalah apa yang dia lalui. Bukankah kita waktu duduk dengan Rasulullah, iman kita meningkat, iman kita hebat. Bila balik rumah kita bergurau dengan ahli keluarga, kita ni tak sama iman kita tu. Tadi lain sekarang lain. Aku dah jadi munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau macam tu keadaan kamu, aku pun sama. Nafaqah, dia pun sebut dia pun munafik. Dia pun munafik juga, puncak. Jadi jom sama-sama kita jumpa Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai pada Nabi SAW, mereka ceritakan apa yang berlaku. Nabi kita kata apa?
Kalaulah kamu berada di dalam keadaan yang mana kamu duduk dengan aku itu 24 jam, imannya itu tetap itu tak turun-turun, nescaya malaikat akan berjabat tangan dengan kamu di jalan-jalan dan di rumah kamu. Maknanya apa? Kamu bukan manusia dah lagi. Kamu dah jadi malaikat lah. Berkawan dengan malaikat. Pasal apa? Yang imannya tak ada turun naik ni malaikat. Ya, tetap je. Tapi oleh kerana kita ni manusia, kata Nabi SAW, sa'atan, sa'atan. Ada waktu dan ketika ni. Tak salah kalau kita tidur. Tak salah kalau kita nak tengok TV. Tak salah kalau kita nak gurau dengan anak isteri. Tak salah. Kan ada panduan Nabi SAW. Salah tu istiwa. Ayah. Dah betul lah. Betul lah. Betul. Ayah tu bagi apa? Sebab isteri saya tahu. Saya buat cerita. Dia kena clear. Kita lelaki. Betul. Betul. Yang salah. Isteri kita tak salah. Mengelak dari fitnah. Iya. Sambung. Apa yang saya dah sebut ni pernah berlaku satu ketika. Rasulullah berjalan dengan isteri Rasulullah dengan Sayyidatina Safiyyah. Masa tu masih muda lagi. Jadi bila berjalan dalam gelap, orang nampak Rasulullah dengan seorang perempuan. Aduh. Jadi yang lelaki yang nampak tadi, dia orang bercakap-cakap berbisik-bisik. Tuan mana pula tu Rasulullah. Aduh. Rasulullah dengar mereka cakap dan Nabi tak nak mereka ni bercakap benda tak baik tentang Nabi. Sebab siapa bercakap buruk tentang Rasulullah, gugurlah iman dia. Aduh. Akhirnya Nabi yang tadi dah berjalan ke depan patah balik. Jumpa dengan sahabat tu. Eh, kamu dua, aku nak bagi tahu yang berjalan dengan aku ni adalah Safiyyah, isteri aku. Nak declare. Ha, kena supaya dia. Supaya tak jadi ya. Okay, apa namanya? Fitnah. Ha, betul. Disclaimer. Baik, kita dalam hadis Allah SWT. Jadi yang kita sebut tadi adalah amalan dan panduan sebelum nak masuk Ramadan. Kalau kita dia tetap imam macam tak turun-turun, itu malaikat. Hakikatnya kita ni manusia. Cumanya jangan tergelincir sahaja. Cara nak jaga tu adalah dengan melazimi perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk istiqamah. Antaranya apa? Kukuhkan amalan. Mantapkan ilmu. Mantapkan ilmu pengetahuan. Nak masuk Ramadan. Masanya lah nak ulang kaji balik-balik bab balik-balik cantik. Bab hukum hakam puasa yang tadinya tanya soalan tentang fidyah, qada macam mana. Iya. Ulang kaji balik-balik. Baik. Sebab itu Nabi tak suka kita buat last minute. Rasulullah SAW melarang kita daripada buat persiapan last minute. Jangan last minute. Itu yang hadis yang saya dah sebut tadi tu. Orang yang bila dah masuk separuh bulan Syaban, malam ni kan nisfu Syaban, mula daripada esok dah masuk second half, ya, masa yang kedua, separuh yang kedua. Kalau tak didahului dengan puasa satu hari daripada awal Syaban sampai tadi, esok baru dia nak puasa sunat, tak boleh lah. Haram hukum dia. Ya, makruh tahrim. Makruh ni ada dua. Satu makruh tanzih, macam makan petai, makan waktu makruh tanzih, kan? Ringan, makruh yang ringan. Yang ini makruh tahrim. Dia tak sampai tahap haram yang betul-betul, tapi hampir-hampir kepada haram. Tak boleh dah. Pasal apa? Sebab kalau last minute sangat, 14 hari ada daripada awal Syaban tak nak puasa, tiba-tiba hujung-hujung baru nak puasa. Tak boleh dah. Last minute 2 minggu juga tu. Tu kira last minute dah 2 minggu. Kita esok nak sambil paper malam ni pun oh, jahanam. Dua minit, dua minggu kira last minute dah. Lewat-lewat. Melainkan bagi orang yang ada puasa qada, kan tak apa-apa puasa wajib. Jadi janganlah sini. Ada masa itu buat puasa. Dia falsafah. Baik. Jadi kita buat ulang kaji, ha, study. Kemudian untuk nak memelihara diri kita, momentum kita, ialah mula mencari tempat-tempat yang ada suasana. Dia perlu kepada suasana. Jadi suasana ibadah ni ada di mana? Ada di masjid, ada di majlis-majlis ilmu, ada bersama dengan orang-orang soleh. Dia tidak akan dapat kalau kita pergi tempat-tempat yang lawa. Tak ada, tak dapat. Jadi kita jaga plan. Malam ni nak pergi ke mana? Malam ni nak duduk dengan siapa? Kan? Kita merancang. Jadi perancangan kita itu, usaha kita itu akan memelihara momentum kita sampai kita masuk ke dalam Allah. Dan terakhir sekali, ya, doa kepada Allah SWT seperti mana malam ni kita berdoa.
usaha macam mana pun kalau Allah tidak beri taufik, kita tak dapat. Sebab itulah carilah waktu-waktu yang mustajab. Macam malam ni, malam Jumaat, dan saya sebut dalam kita punya persiapan malam Desember Syaban, berdoa di tempat-tempat mustajab. Kan? Jumpa dengan alim ulama, minta doa. Balik kampung, jumpa dengan ibu, kan? Minta doa kan kita. Kerana doa mereka makbul. Kan? Jadi, gunakan, manfaatkan waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab untuk menguatkan usaha kita tadi ke arah kita mencapai yang matlamat kita. Wallahu ta'ala. Sebelum katuk dah tadi. Tutup dah tu. Dah ramang kuat. Kalau saya buka Syawal. InsyaAllah. Ada satu yang lebih. Iaitu saya berkata Fadil Ustaz Abu Bakar Terus Masjid Muhammadiyah. Ustaz saya kata ada pesan orang ramai. Saya beri dia ada toilet tu semua mesti okey dia. Jangan ada tiga kita tu. Kalau jadi bisa lebih terang. Jadi kita sementara bersama orang ramai. Saya nak mempersilakan Fadil Ustaz Don selaku CEO Alami Pusat Rehat di Indonesia semua jangkat untuk menyampaikan ceramah kenang-kenangan karena terima kasih ini dan si revolusi Masjid Muhammadiyah atas pengajuran dan hubungan baik kita pada bulan insyaallah. Jadi kita mempersilakan Tan Sri Osman bin Haji Mahmud untuk menerima sebuah kenang-kenangan kita. Kita sini. Oh, betul. Tengok. Cuma beliau maklumkan kepada saya sedikit sebenarnya. Ada dah? Ada dah. Ah. Saya tahu dari itu. Aduh. Saya. Sini kita punya. Ini.